Ini di tempat lain mungkin tutup ini dibuat gak nih, tutup konsentrat ini. Ini kelihatannya sederhana dan simpel, tapi apa konsen karena ini kan apa jaraknya kan mepet, ngamprot air hujan nanti konsentrat ini kena air bau, nggak tahan lama. Ini boleh bikin sendiri. Dan kalau rumput, mata rumputnya kita pindahin di sini. Dan sini kambing tinggal geser pintu doang. Jadi sini apa khusus spesialis pakan rumput. Kalau habis gimana pak? Pengajuan lagi atau gimana? Enggak, kan itu masih ada banyak. Oh, dikasih stoknya banyak ya? 2 ton. 2 ton. Dari 11 ekor kambing yang turun, kita dikasih konsentrat itu 2 ton. 2 ton. Estimasi kira-kira berapa lama habis ya? Bisa 2 tahun itu. 2 tahun ya. Enggak tahu masa kadaluarsanya itu ada atau enggak. Kurang tahu deh. Ya nanti pasti begitu dikasih udah enggak mau, ya nanti kita ini sadur lagi dengan pakan yang lain. Kalau rumput nyari sendiri pak ya? Iya, rumput yang lari. Jangan mundur-mundur ke tribun. Ini pakannya ya pak? Oh saya masuk. Nanti ditanam. Nanti kan setelah tumbuh rumput ini baru kita arit. Jadi ininya juga dikasih ya pak ya? Iya, mau batangnya bisa. Belum. Dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Bekasi di 2021 kemarin. Baik. Jadi itu diperuntukkan untuk siapa aja sih Pak kalau boleh tahu? Di kelompok masing-masing kelompok. Jadi kita ada kelompok tani sebanyak 10 orang. Kebetulan saya di sini sebagai ketua kelompoknya mendapatkan jumlah kambingnya 11 ekor. 1 ekor jantan, 10 ekor betina. Ditambah lagi ada pakan konsentratnya 2 ton, terus penyemprot air, desinfektan sama probiotik. Apa ya pokoknya begitulah jenisnya untuk nutrisi sama rumput odot 10 kilo. Kandangnya sendiri dikerjakan bulan apa, Pak? Kandangnya dikerjakannya di Desember. Desember. Ya. Diserah terimakan ke warga. Saat sudah selesai pembuatan pembikinan kandang, kurang lebih satu minggu kemudian lah kalau di tempat saya turun kambingnya. Oh jadi ngerjain kandang tuh seminggu ya pak ya? Saat di saya seperti itu. Seminggu ya baik. Pak ini kandangnya sendiri sistem pembayarannya waktu itu di Pemkot apa warga terima jadi atau bagaimana pak? Nah, kami kelompok hanya sebagai penerima aja. Usernya kami. Usernya. Baik. Jadi kandang dibuatkan dari dinas, kambing, pakan semua dari dinas. Baik. Pak terkait program ini sendiri menurut bapak responnya seperti apa pak? Bagaimana? Respon bapak terhadap program dari Pemkot ini pengadaan kalau seperti apa? Kalau saya sih apresiasi sekali. Menurut kami positif lah. Tatkala di masa-masa pandemi aktivitas juga masih dibatasin, kami dapat bantuan dari pemerintah. Ya, kedepannya ya mudah-mudahan semuanya kambingnya itu sehat. Ini juga belum ada 2 bulan betina atau piaraan yang ada di kelompok kami udah beranak 2 ekor. Baik. Dua biang betina yang sudah beranak. Baik. Kalau saya secara pribadi yang ada di kandang saya kayaknya sih udah wajar kalau di tempat saya ya. Terus seperti itu buat teman-teman lihat sendiri, menurut saya kerjanya juga rapi. Menurut saya seandainya juga ada kekurang sempurnaan, kan masa perawatan kandang itu masih sampai garansinya sampai tanggal 22 Juni 2022. Baik. Jadi ibaratnya kalau dirusak boleh diganti gitu pak ya kalau rusak biaya. Minta diperbaikan garansi juga ya,
Kita sampaikan ke dinas terkait mungkin gitu kan. Nanti ada yang turun untuk melakukan perbaikan. Baik.